Udah dateng, baju sekolah anak aku tuh. Ini baju sekolah. Baju juga. Sekolah untuk masa depan. Enggak, dia lahir langsung sekolah. Ya habis bener. Sekolah pulang-pulang suruh kerja. Baju tukangnya mana? Nah. Ini. Ini manis yang ini. Bismillah. Kamu kasih tau tutorial cuci muka. Nyangkut. Ini kerudungnya nyangkut, tolong. Udah cepet, jadi enggak. Aku itu sampai 3 nih, kalau enggak kesini enggak jadi maskeran. Maskernya habis. Ini kan tinggal satu terakhir. Bi, yang bener lah. Aku lama lagi cuci mukanya kalau tahu gitu. Ya tinggal satu nih terakhir, gimana? Gini enggak nih? Sabar. Wow, amazing. Weh. Assalamualaikum teman-teman. Ini mau vlog. Aduh. Asik amat channel. Dan like, enjoy. Bye. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini aku pengen challenge kepada suamiku. Bisa makan apa sih, Pak? Kotor banget bibirnya. Okura. Okura apa? Kan okura yang bulat-bulat. Oh, ikura. Iya kan saya mesen ya, kenapa sih? Aku punya surprise buat suami aku sama surprise buat anak aku. Apa tuh? Kalau mau tahu, mau bagus subscribe dulu dan spam like video ini. Kalau nge-vlog di kamar ini aku nginget apa coba? Ngintip kamu mandi. Oh, iya. Vlog yang kemarin. Masih ada under deal. Masih ada enggak under deal? Iya kan, yang lain hari ini pakai yang lain. Oh. Nih, yang lain. Aku punya sesuatu yang lucu ya guys ya. Aku udah pesen dari beberapa minggu yang lalu, kayak 3-2 minggu yang lalu lah. Udah datang baju sekolah anak aku tuh. Ini baju sekolah. Baju juga. Sekolah untuk masa depan. Enggak, dia lahir langsung sekolah. Habis sekolah pulang-pulang suruh kerja. Baju tukangnya mana? Nah. Ini. Jadi guys, ini baju sekolahnya dia. Ini baju tukang YouTube. Ini baju dia kerja. Ini topinya dia buat upacara. Lucu kan? Enggak, aku enggak sabar deh dia pakai. Tukang vlogger. Tukang vlog. Ya tukang vlog. Coba kamu pakein di situ. Ih, lucu banget. Berpalanya aku kecil-kecil. Ih, banget. Ya Allah, lucunya. Ya, begitulah kira-kira. Aku punya sesuatu buat kamu. Ini. Wow. Sarang lebah asli. Aku mau challenge kamu. Sarang madu. Sarang lebah. Asli. Kan madu. Iya, kamu coba. Tapi jangan banyak-banyak. Soalnya dulu aku pernah makan ini banyak-banyak langsung gede. Silakan kamu memakan sebuah itu, aku mau masker. Nah, itu punya aku pakai juga ya? Apaan? Ya nanti sebelum tidur. Ini muka. Oh, ini aku makan sarangnya apa madunya? Kayak waktu itu, kayak aku. Itu deketin ke kamera kan netizen mau lihat. Netizen mau lihat keaslian madu itu. Tapi ada yang bilang itu katanya gula, enggak tahu ya. Ini setahu aku madu itu yang asli, tapi enggak tahu ya, mungkin bukan maksud saya di sini menggurui atau apa ya. Tapi madu tuh yang asli setahu aku agak asem, kayak madu kelulut, asem banget. Ini manis yang ini. Bismillah. Jangan ditelan lilinnya. Oh iya. Enggak boleh. Kenapa? Bikin begah, sakit nanti lambung kamu. Enak banget manisnya. Mau cek lagi? Asam, Pak. Nih. Tuh suaranya. Nih. Mantap. Kayak dia tuh kayak makan permen karet, enak banget. Iya, karena dia lilin, ininya tuh lilin. Dulu aku awal-awal aku kan enggak tahu ya, jadi aku telan tuh lilinnya. Boleh ditelan? Gak boleh, dia jadinya di sini sakit, gulu hati sakit. Makanya kamu telan gitu ya. Jangan, itu untuk orang yang sehat sempurna boleh. Kalau untuk yang udah sakit lambung mah gak boleh. Gini lah kira-kira ya, kalau maskeran ya guys ya. Ini lagi makan apa maskeran sih? Jangan bikin ketawa, aku gak bisa ketawa. Kita potek lagi ya, denger gak suaranya? Enggak lah, kamu gak bisa aku. Tapi lama-lama enak juga ya. Iya emang, coba bayangin gimana kamu ngabisin hari ini. Nah ini kan masih banyak nih, aku taruh di sini suka-suka tuh. Tap-tap. Kalau kalian sisaan airnya, kalian suka pakai kemana? Terus sisaan airnya ke sini. Habis, makasih. Aduh, sumpah gak enak banget, mau bersihin pakai masker kan ntar rusak masker. Sejujurnya aku pingin lagi. Nanti lambung kamu sakit. Bukan, karena ini terlalu manis, aku takut. Iya, takut apa? Takut diabetes. Yes, diabetes mellitus. Masih kalah dari jari manis kamu. Jangan ketawa, aku gak bisa ketawa. Tapi jari aku selalu ketepatin kan. Jangan ketawa. Ya, besok lagi. Ada gak yang suka makan sarang lebah madu hasil? Kita bikin tamu kan, capture. Nih aku potekin ya, kan capture ya guys ya. Tunggu. Jangan deket-deket dong. Kecap. Ah.
Ya aku gak bisa ngomong deh, kesel. Ini gimana aku gak bisa ngomong? Kenapa aku udah ngedoan? Gitu aja. Aku juga mau, tapi aku cuci muka dulu berarti ya. Aku udah cuci muka ya. Terus aku punya edamame. Nanti aku mau ngomel edamame. Pasti abis ini suami aku main PS. Karena kemarin semalam gak ngomong. Aku tau aja. Karena kemarin kamu gak main PS kan? Karena aku belum. Kemarin main PS gak? Jujur. Main tapi gak lama. Gak kong. Karena aku gak ada di rumah. Aku nyampe rumah jam 10. Aku habis dari tempat Ustaz Mulana pulang. Setelah itu mata aku kayak ngantuk banget. Karena kan aku belum tidur. Terus saat itu? Terus gak? Yang aku tanya kamu tuh aku sambil main. Bisa aku matiin karena ngantuk. Bohong. Masih lama mainnya. Enggak. Masih kamu kalau gak ada aku di rumah masih no. Enggak. Astagfirullahaladzim. Ya kalau misalnya kita aku ngajak ketawa. Ini kalau ketawa aku sia-sia. Jangan lah. Nice. Ini tuh. Ih, ini aku lagi masker ini mahal, mahal tau masker aku. Kamu jijik ya bekas aku ya? Bukan masalah jijik, aku pakai maskeran. Jijik bekas aku. Udah. Kamu gak boleh banyak-banyak makan manis-manis. Nanti temu makin manis. Dia cantik dan manis kan? Yang double kiss, double wow. Ya hancur nih orang-orang sama. Dulu pernah ngajarin aku double kiss, double kiss, double wow. Bukan gitu. Double kiss. Double cheese, double doang, dua kali doang. Triple wow, double cheese. Kamu mau maskeran enggak? Aku ngintip lagi nih. Kamu ada yang cara buka itu enggak? Buka pohon. Aku mau kasih tau tutorial cuci muka. Nyangkut. Ini kerudung nyangkut, tolong. Udah, kan ngeliat lagi enggak? Ini gimana nih guys? Ini kok ini jadi kayak bukan muka aku gini sih? Ya ini kok turun? Sumpah aku kalau nggak bisa aku pakai sleep mask, aku nggak bisa. Ntar aja abis ini pakai sleep mask lagi abis. Nggak boleh dua kali, dia kan cuma boleh sekali doang. Kan dari bagus dua kali. Sesuatu yang berlebihan tuh nggak bagus tau. Sumpah jahat banget ada yang komen gini di video aku yang kita foto lahiran latihan. Capek-capek latihan ntar juga sesar, aku sedih banget. Sebenarnya orang mah aku nggak apa-apa ya mau sesar, mau normal tuh sama-sama menyenangkan keduanya. Cuman kalau yang namanya orang lagi ikhtiar jangan dijatuhin gitu ya, tau. Semangat itu gak baik loh. Apalagi ngapain sih kayak cari musuh, bagusnya baik-baik aja bilangin yang baik-baik gitu. Sama, apalagi sih sama umat muslim. Percuma nih beranda feednya, beranda feed. Feednya tuh bacaan ini, bacaan itu, surat-surat ini, ceramah-ceramah ini tuh. Tapi membilang untuk orang tuh enggak. Aku aja kan bilang kan sama suami aku, ini aku udah capek-capek olahraga, capek-capek ini. Paling juga ujung-ujungnya sesar aku ngomong gitu. Suami aku marah. Iya. Nah, aku gak boleh ngomong gitu. Zaman dulu tuh gak ada yang namanya sesar. Ya mungkin sekarang alhamdulillah makin canggih ya. Aku mau sesar juga nggak apa-apa, nggak itu ya. Kenapa coba aku nggak mau sesar? Karena aku nggak tega lihat berlapis-lapis jahitan di perut, aku nggak tega. Karena sesar, aku yakin sesar itu nggak semua orang kuat, nggak semua orang bisa. Jadi aku mending normal gitu loh guys. Jadi aku mau ngintip. Lagi sesar tuh banyak keluar darah. Iya, wow. Belum. Asik. Ih dia buka baju. Belum dikasih ini. Ih jorok banget. Ih jangan, harus dicuci. Tuh kan dia gitu suka aneh-aneh sendiri. Jadi abis ini katanya suami aku mau maskeran. Ini sampai berapa lama sih kayak begini? Aku jujur selama hamil baru kali ini pakai masker beginian. Karena sebelumnya gak pernah. Kalian komen deh di bawah sharing perawatan ibu hamil tuh biasanya tuh apa aja. Karena aku hampir tidak pernah sama sekali. Ini kayak bukan aku ya jadinya. Kayak aku mau nyalis. Mana aku beli ini anting. Aku mau ngerjain suami aku. Soalnya mau pakai anting gede gitu. Tapi belum sempat. Aku BTW aku beli baju newborn kebanyakan, guys. Ini aja newborn, baju sekolahnya dia. Terus itu baju kerjanya dia. Dan lain-lain. Loh, aku enggak usah ngomong, ini aku lagi ngajarin, ini berantakan banget. Aku juga enggak ngerti cara pakainya. Tapi ini dingin, jadi dingin gitu loh. Aku jadi kayak dingin. Cepet jadi enggak? Aku hitung sampai 3 nih, kalau enggak kesini enggak jadi maskeran. 1. 2. 2,5. 2,6. 2,8. Maskernya habis. Ini kan tinggal 1 terakhir. Bi yang bener lah. Aku lama-lama jadi cuci mukanya kalau tahu gitu. Ya tinggal 1 nih terakhir ya. Udah lah pakai masker ini aja. Allah Sarah. Bukan. Bukan. Masker corona. Gimana tinggal 1 nih? Kamu pasti bercanda. Cuci bercanda kan? Ini ntar cari dulu. 6.5 hours later. Ayo cepet. Cepatlah, jadi enggak. Aku udah jalan jauh ngambil masker kamu. Oke, hitungan ketiga enggak datang. Ini ya. 1 2 3. Itu bonekanya enggak bisa gitu. Bonekamu harus dijepit. Ini. Cepat jepit dulu bonekanya. Enggak bisa kayak gitu. Ya benar, Raya. Ini sayang, enggak ada. Ini jepitannya nih. Ini. Iya, aku kayaknya gitu nih udah mau kering. Oh, aku udah kering. Gimana sih caranya? Belum dikit lagi. Mana bisa ini? Kalau aku bisa, awas kamu ya.
Oke, kita pakaikan masker ke mukanya suami aku ya. Kita sih cuma saja anaknya. Soalnya kita nggak mau repot ya. Dan nggak mau bilas-bilas. Kalau pakai sheet mask anak nggak usah bilas. Aku udah usah pangkas belum nih? Baru juga kemarinan. Ayo. Dingin nggak nih? Sabar. Tuh enak kan? Dingin banget. Segar kan tapinya? Tuh aku mah kalau makin orang rapi. Kalau makin muka aku sendiri kok nggak rapi. Ada apa gerangan? Ini kok ada putih? Muka kamu kelebaran. Ini kan sampai bawah tuh. Kalau ini dinaikin, ininya naik. Oh, sini dia ada ukuran wajah juga ya? Iya. Kita kan mukanya nggak lebar. Muka kita kan kecil. Untuk boleh seharusnya. Iya justru wajah Indonesia lah kecil-kecil. Iya. Aduh. Masa kemana? Pedih ya? Enggak sih. Dah, oke. Okay. Tunggu ini kalau kamu bulirnya banyak, bulirnya mau dibawa kemana? Sini tangan aku aja. Sabar. Banyak banget. Iya, ini bulirnya banyak. Kita beda masker coba. Ini aku ngasih kamu yang mahal, aku pakai yang murah. Kalau ini aku kan, ini kan aku biarin sampai tidur, sampai pagi, maksudnya nggak dicuci lagi, makanya enak kalau pakai sheet mask. Oh kertas ini ya? Iya, jadi tinggal copot, tinggal tidur. Oh bukan sampai pagi pakai kertas? Kamu terserah pakai di luar juga nggak apa-apa, kayak pakai itu yang biasa, yang kamu tap-tap di muka. Iya. Yeah. Nah gitu, tapi tap-tap lagi. Nah, begitulah guys ya ceritanya. Beginilah, setiap malam, gak tiap malam sih. Gak tiap malam, jarang-jarang. Pakai kipas kali ya. Bosan lah, ntar kan ada asing. Kan capture ya guys ya. Usir tuh apa tangan? Tap-tap. Iya ntar kan habis itu ditap-tap gini. Nah gitu. Ini lengket gini jadi enggak lah. Iya makanya tap-tap, nanti kan dia kering. Bukan dikeluarin pakai lotion, di tap-tap gitu. Nah, pokoknya pagi-pagi pemadannya merah-merah ya, biar dia nyerap. Habis ini kita mau skincare-an. Mana skincare aku kok gak ada? Mana Scarlett? Di ini toilet tuh. Bukan, ininya night cream-nya. Kamu pindahin ya. Nih, aku pakai. Tadi aku pakai ini dulu. Coba Mbak pindahin. Kamar mandi, males banget. Terus kita mau skincare. Ah, ini dia. Itu serum aku tolong. Nah, nih. Nah, aku mau pakai ini habis ini. Kalian pakainya yang mana, guys? Yang ini sih. Glowtening. Sama ini. Nah, enggak kamu kalau pakai ini enggak usah pakai itu lagi. Ini buat besok lagi. Ya udah ya, guys ya. Kita mau aku mau copot dulu. Nah, aku udah copot. Aku udah copot. Aku udah copot. Aku udah belum lah. Aku habis ini aku gini-gini. Tuh. Kalau udah kering, setengah kering baru pakai night cream. Nah, sini apa tahu kamu? Enggak usah. Udah nyerap tuh masuk sampai ke bunuh-bunuh. Enggak. Ya udah ya guys, sudah. Sehat-sehat semuanya dan jangan lupa sehatkan diri kita. Wow. Wow, amazing. Eh. Yang bawah. Mati. Udahlah, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini urusan keluarga ini.